Sorry. Hola. Selamat datang ke Stadium Likas, Kota Kinabalu. Ada DJ Emran, DJ Jimmy, RTM. This is the locker room, Sub FC. Wih, sibuk kok. Very important. Sub FC. Tak payah more important lah. Coordinator. Nah. Christy, Sub FC vlog semua ada yang buat lah. Ya. Yeah. Stadium Likas. So before the briefing, we have a very quick interview. Okay. Kitman jersey. Hari ni minggu ni minggu Kitman sebab sibuk dia. Aku rasa meninggal kau. Pusing badan dia tunjuk muka sikit. Kau kasut player kasut saya. Ha? Kasut saya abang. Ni kasut saya bukan kasut player. Player pasanglah. Apa pun kita mau kerja ke dah. Zirul kepada Amri Yahya. Amri kepada Taiki. Taiki berkesorangan. Siapa yang cuba dicari oleh Taiki? Menghantar kepada Amri Yahya. Peluang bagi pasukan Sabah FC. Gol! Amri Yahya! Sepakan percuma bagi pasukan Sabah FC. Siapa yang akan mengambil sepakan? Pak Tesu. Mungkin mencuba daripada jauh. Pak! Gol! Pak Tesu! Selang beberapa minit. Pak berjaya untuk membolosi di hadapan Asadil berkesorangan cari Amri Yahya peluang bagi pasukan Sabah. Amri gol! Gol 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 Amri Yahya. Rizal Ghazali yang menenangkan keadaan mencari Sadil ataupun Amri Yahya tidak offside daripada Amri. Amri ada Sadil di tengah membuat chip. Gol! Hattrick daripada Amri Yahya. Jang Sukwon menghantar ke depan mencari Syafiq. Dikeluarkan. Tamat permainan. Pasukan Sabah FC berjaya. Mendapat 4 gol. Menewaskan pasukan yang berada di tangga kedua Liga.